Okay guys, masih dengan saya Andre Damar dari Pornography Channel. Saya masih berada di Hall 5 di Drupa 2024. Saksikan terus channel Pornography, karena ya mungkin hanya Pornography Channel yang fokus di peliputan Drupa 2024 ini dari Indonesia, media yang paling berpengaruh dan hampir banyak prinsipal dan vendor-vendor yang besar yang menjadi mitra. Oke, ini saat ini saya sedang berada di stand Kodak ya. Seperti ini dia memamerkan Kodak Prosper Ultra ya, inkjet web press. Ya inilah mesin-mesin seperti ini ya, yang bisa dibilang mesin-mesin masa depan dunia printing ya. Jadi peralihan teknologi dari teknologi konvensional menuju digital, di mana dulu offset tradisional menggunakan blanket, water, content solution, itu kelak mungkin akan digantikan dengan printhead, inkjet, water base. Ya, kenapa begitu? Karena ya water berbasis air, tinta berbasis air jauh lebih murah. Hanya saja mungkin dalam hal ini teknologi ya yang membuatnya masih mahal ya, tapi suatu kelak mesin-mesin ini akan bisa lebih terjangkau oleh para pemain-pemain di Indonesia. Oke, ini roll to roll ya. Oke, selain Kodak Prosper XL, Kodak juga mau memamerkan beberapa flagship lainnya. Karena sebagai brand besar ya dunia graphic imaging, tentunya Kodak tidak mau ketinggalan dalam inovasi-inovasi terbaru. Dibanding beberapa tahun yang lalu ya, jadi tidak bisa dipungkiri ya, stand Kodak mengalami penurunan ya. Ya, stand Kodak mengalami banyak penurunan. Dulu mungkin banyak mesin yang dipamerkan, sekarang standnya jauh lebih kecil ya.
Oke, demikian liputan dari Printography Channel untuk stand Kodak di Hall 5 Drupa 2024.